لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي أحيانا بعد أماتنا وإليه النشور. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih kita sama-sama menunaikan nama ibadah di rumah Allah Subhanahu wa taala secara berjemaah pada pagi yang mulia ini. Itu pagi jemaah 25 sabar, insyaallah. Allahumma balighna ila Ramadan, mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah kita masih dalam surah Al-Baqarah. Yang ini adalah ayat yang ke-1 dah. Ayat yang ke-1 daripada surah Al-Baqarah. Nah, jadi kita ni nak sampai setengah dah surah Al-Baqarah. Karena surah Al-Baqarah ini ada 280 ayat. Jadi kita mari ini sampai pada ayat yang ke-1. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fariqun minal ladhina utul kitab kitab Allah waraa zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Itu dua ayat ini. Dan setelah mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada kita, pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bangsa Bani Israel atau bangsa Yahudi. Setengah orang itu tak saya panggil lah Bani Israel. Karena Bani Israel ini adalah keturunan, nama bagi keturunannya Nabi Yaakob. Takut itu, tapi nak buat kena moga Tuhan cerita dua ayat sini Bani Israel. Bani Israel kena sebut Bani Israel, tapi kita tahu kata Bani Israel dan Yahudi Fatullah. Jadi setelah mana Allah SWT isihakan siapa-siapa dia yang buat seteru dengan Jibril, maka dia tu seolah-olah dia seteru dengan Allah dan seteru dengan malaikat. Jadi setelah kita tahu dah kata dia tu murih pada Jibril. Kenapa? Karena Jibril itu waktu wahyu, sedangkan Jibril itu waktu wahyu pada Nabi Musa, iaitu kita tahu tak bagaimana waktu pada Nabi Muhammad pula. Jadi seolah nak hina bangsa yang bangsa Bani Israel dia, kerana dia Bani Israel ni dia berasa kata abnaullah wa ahibbahu. Orang Yahudi dan Nasara dia kata dia tu adalah anak Allah dan dia kekasih Allah. Jadi sedangkan dia pelekeh Nabi Muhammad, kerana Nabi Muhammad ni pada Bani Ismail. Dan talihnya talih dakwah Tuhan sudah. Tu pada Nabi Jibril waktu wahyu itu adalah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh waktu sebagai ini. Habis itu dia kata maka ana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusuli wa jibril wa mika fa innallaha aduwul lil kafirin. Maka seolah dia setengah Allah. Siapa-siapa dia yang murih pada mereka, baik semua mereka, baik mereka Jibril, mereka Mikael dan rasul, seolah-olah dia buat seteru dengan Allah. Kerana demon ni semua ni adalah utusan Allah. Demon tak buat kerja apa yang selain daripada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas pula mereka ni kufur dengan apa yang ayat-ayat Allah turun pada rasul, melalui rasul. Tak percaya. Khabar itu dia kata orang yang kufur
Oyeh ika tak timu apa yang datang daripada Rasul. Oyeh tu adalah oyeh fasikun. Nah fasikun ni oyeh berapa pada Allah yang tak timu baik apa daripada Allah semua. Nah tak timu. Tapi ini juga kata dalam ayat hari ini awakullama adu ahadan. Dan tiap-tiap kali apa dia mereka tu buat berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, janji ini iaitu timo perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap tu siapa akan perintah melalui rasul tu panggil kata janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, perintah siapa tu? Nabi siapa kepada kita kata kena sembahyang lima waktu. Nabi sapa pada kita kata kita kena keluar zakat. Nabi sapa pada kita kata kita kena buat baik kepada ibu bapa. Nabi sapa pada kita kata kita suruh Tuhan retahkan suruh kita nafkahkan kita yang Tuhan wis bahagia tu pada pakai miskin. Kamu dia kita buat tu panggil kita menyalahi janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, sampai janji bagaimana waktu kita lepas tu ada ayat yang kata wa iza qazna misaka bani israil la ta'buduna illallah. Pak kita lepas dah tu panggil terjanji bani Israel dengan Tuhan bahawa bani Israel tidak boleh sembah selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha la ta'buduna illallah wa bil walidain dan wa baik pada mulai bapa wazil qurba dan kerabat yang dekat. Wal yatama wal masakin ya baik pada anak yatim ya orang miskin wa quru lin nas dan keceknya sama manusia tu baik tu adalah janji belaka. Kalau dia bila tak buat waktu panggil kata kita menyalahi janji. Sebab ini tu dia kata awa kullama adu ahadan tiap-tiap kali dibila dia buat janji dengan mereka ada nabazahu fariqum minhum sengah daripada mereka-mereka tu nabazah tu kena kena oleh ataupun buat menasa tak turut tak patuh pada janji tu tak turut janji mana tak sembah pada dunia tak sembah selain pada Allah buat baik pada dua ibu bapa. Buat baik pada pakai miskin. Kecek cara baik. Tunaikan semuanya. Keluarkan zakat. Tiap-tiap janji, tiap-tiap apa siapa pada Tuhan Subhanahu Wa Taala kenyataan siapa pada melalui Rasul. Nabi Musa wa Ya'qub itu gini. Sebahagian pada mereka, fariqum minhum, sebahagian pada mereka itu, tak turut. Tengah ayat lah yang kata, aksaru minhum banyak ke daripada mereka itu tak tahu. Cuma koli loh, cuma siti ya hak hak berime. Kebanyakan aksaru minhum fasikun banyak ke mereka itu lapor pada Allah Swt. Ini pada bani Israel ayat lain. Dari ayat lain tu dia kata banyak ke daripada mereka itu tu tak ada bani. Abi ini dia kata bal aksaruhum la yu'min bahkan kebanyakan mereka itu tu la yu'min tak berime tak percaya. Banyak ke pada golongnya Bani Israel itu tak percaya menyalahi janji tak urut. Pak kita mikir kata lagu mana nampak lagu tu timur-timur kata sebahagian tak timur. Kita boleh tengok dunia lain kan pada tu wayak ni pas ayak-ayak pada rasa kata jadi kau tu selalu kan. Kita tengok pada dia lah ni kadang-kadang pok tu berimbih anak tak berimbih. Dan sampai itu Tuhan kata ada nabazu fariqum minhum. Pok ni timo syariat Nabi Musa Taurat pok itu tapi tuang pada anak, tuang pada cucu, tuang pada pok itu ni tak percaya. Tak percaya. Sampai itulah dia kata kalau kira dengan masjid adalah ni tu tak muak kalau nak kira orang Islam bakal mengisahkan masjid belaka. Tak gitu. Tu nak menunjuk kata banyak orang tak mari, sikit ya orang mari. Bani Israel pun dimikir tu juga.
Sampai itu Nabi Musa, Nabi Musa waktu orang nak buat Isra Mikraj ke Tuhan, Nabi Musa tanya kata, apa mutimu daripada Tuhan? Timu semalia. Banyak mana? 50 waktu. Oh, tak agak umatmu nak buat 50 waktu sehari semalam. So, minta, tu minta. Ringin lagi. Sambil ringin-ringin sampai 5 waktu. Tu pun Nabi Musa kata, tak agak lagi. Karena umat dia buat tu tak boleh nak buat lagi. Apa tahu umat Nabi Muhammad ni lemah pada Nabi umat Bani Israel itu tak boleh buat. Tu nak ayat kata kita dah baca ini kita nampak kata umat Nabi Musa tu Bani Israel tu keberimeh kedak turun temurung dia tu pak tu berimeh kadang-kadang anak tu berimeh kadang-kadang cucu dia tu tak cucu tu tak berimeh kadang-kadang anak tu berimeh dia dah tukar kaki gitu. Dah tukar kaki gitu, pok molek, anak tak molek. Kalau anak tak molek, pok cucu dia tu jadi molek pula. Itulah sampai itu kata ime ni nak wogeh, nak usaha tak boleh. Dah, kadang-kadang poknya tu guru anak tak jadi. Kadang-kadang poknya tu tak tahu pok anak tu jadi alih. Hati nak wajak katalah betul. Sampai itu nabasa farikum minkum. Bal aksaruhum la yakminun. Bal aksaruhum la yakminun. Banyak kaya pada mereka itu tak berimik. Tak kaya. Ini tu wajak kata banyak. Sampai itulah ada hadis Nabi kata. Dari 1000 orang itu soge. Masuk surga. 1000. 1000. Allah kalau kita dengar hadis ini apa. Kita masuk ke dalam 1000 dari sore itu. Takut masuk dalam 999. Takut dimasuk dalam itu. Dari kata-kata 999 orang. 1000 kan Nabi kata sore. Pak kita pejam mata tengok. Hadis ini. Pejam mata tengok manusia dunia ni banyak mana. Berapa ribu juta orang. Lepas tu, mari klasifikasi pula kata Islam itu banyak mana. Dah, Islam itu hak kata Islam itu banyak mana. Lepas pula dalam Islam itu kita cek tengok pula kata Islam itu jadi apa puak pula ada mengaku kata Islam itu. Kalau kita tengok orang-orang kata Islam lah ni, Islam dunia lah ni, nombor dua di dunia. Sungguh banyaknya 17 itu. Nombor dua di dunia sepah pada agama Kristian. Berapa ribu lah sikit lah saya tengok, orang tak ingat. Banyak lah kalau kita tengok situ jumlahnya tu. Pak kita boleh tengok pula dari jumlah banyak tu, berapa puak pula. Islam tu, ada kata Islam, berapa puak pula. Padahal berapa puak tu, lagu mana pula. Kita tengok, buat tengok dalam ni boleh tengok berapa ke YouTube. Ada pasien Islam kata tak si semaje, tak semaje, semaje niat. Ada pasien tak gotu, tak boni, tak pasien tu. Ada Islam pasien dalam bak cacun Islam tak tahu tuhe, tak tahu gapo. Ke banyak kalau kita tengok. Nasabah hadis Nabi kata. Sampai itu kita kena yakin pada hadis yang ada Nabi kata yang sahih itu adalah benar. Yang hidup doktor godo dengan jumlah riwayat kata banyak sangat pada dokman tak ada jati. Tergila cik tengok situ. Dia berinulah Tuhan kata bal aksamum la yu'min tak berinulah. Walamma ja'ahum rasulun min indillah. Dan tak kala apabila datang pada mereka itu rasul yang daripada Tuhan. Ya Tuhan hatta rasul pada mereka. Musaddiqan lima ma'ahum. Rasul tu wak mari itu Nabi kita tu hantar Nabi Muhammad pergi pada Bani Israel untuk nak musaddiqan lima ma'hum, nak membenarkan apa yang duduk sekali dengan dia tu, nak benarkan kitab Taurat. Adalah kitab Taurat wayak apa kita dengar kata hei Bani Israel jangan sembah selain pada Allah, hei Bani Israel muhna wa baik dua ibu bapa. Nabi dalam kira'el kan wayak juga kan dan wa qadda rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dalam surah Isra
Tuhan tetapkan bagimu semua baik pada dua ibu bapa. Wala takul lauma ufin, jangan mu keteknya dua ibu bapa tu sekalipun. Okey. Kerana itu mari nak wayak syukur dengan hak wayak dari Taurat tu. Cuma Quran ni menjelaskan lebih lagi pada tu. Tu panggil kata sarah. Kalau yang ngaji kitab pada kitab tu sarah. Sarah tu mana tak? Hurai ini lebih luah lagi pada itu sarah. Supaya kalau dia kata hadis Sahih Bukhari. Apa tu Fathul Bari itu adalah Fathul Bari itu kitabnya hurai hadis Sahih Bukhari itu lagi. Tu surai lagi. Tu dia supaya kalau yang ngaji nahu pondok. Kita baca materi macam tapi hak tu budak baca tu bagi sarah mutasah. Sarah mutasah tu hurai keluar pada materi miyah. Tu panggil kata Quran mai memperluaskan menjelaskan apa yang ada dalam Taurat. Sebab itu bukan mai nak kata tak Taurat tu tak kena dak. Cuma nak memperluas lagi. Sebab ini dia kata Rasulun min indillah musaddiqan lima ma'hum tulak. Benarkan apa yang dimudah cuma nak memperluas lagi. Nak jelas lagi. Kalau semaya biasa mana semaya. Kepada Nabi kan jelaskan aqimu sholat. Dari Quran wayak tu aqimu sholat wa atuz zakah. Nabi menghadai Nabi menjelaskan kata semaya itu kena lima waktu. Waktu tu bila subuh piye mano, zuhur piye mano, asar piye mano, maghrib piye mano tu nak jelas tu. Dalam Quran wayak kata semaya itu sudah tentukan waktu yang tetap dah. Tapi tak ada wayak tu waktu dia mana. Cuma semaya itu Tuhan tetap dah kata waktunya. Tu kata Nabi menjelak tu lah. Tapi Tuhan kata nabaza farikum minan ladzina utul kitab wa sio-sio tak caya hila soyok semua daripada orang yang mempunyai kitab iaitu orang Yahudi. Yahudi ada kitab Tauratnya tapi dia tak percaya hak Quran yang jelas hak tu hatta Nabi Muhammad sudah wayak apa itu bukan dia tu si tena bahasa farikum minal ladina utul kitab nah bahasa farikum mana kata tak percaya setengah daripada pulungnya orang yang mempunyai kitab tak percaya. Kau dia ada kitab belakang dah. Dan kita tahu lah ada belakang. Bukan bahasa yang kalau Buza, yang Buza, Hindu, buat musyrikin, buat ni. Tak ada kitab. Nasabah dia tak percaya pun. Kau ni ada kitab dah dari dia. Dan kita dia ada dah. Gitu-gitu. Pas tu yang kata Nabi Muhammad main nak telah tu je. Tu tak percaya. Kitab Allah wa ra'azuhurihim. Kitab Allah yang datang daripada belakang pada kitab dia itu sedimo kitab dia itu dia Quran. Karena Quran ini datangnya marinya lepas pada Taurat itu sedimo pada dia kitab dah. Bagaimana itu sedimo ka'annahum la ya'lamu seolah Allah dia buat kata aku tak tahu tak tahu kata ada kitab Quran lagi tak tahu kata Tuhan Nabi Muhammad lagi padahal kitab Taurat itu banyak sia-sia dah. Kata Tuhan atas Nabi akhir mari belakang pada Nabi akhir kota Nabi dia tahu siapa pakro'en atas apa gitu tapi dia nyewaknya ka'annahum la ya'lamu seolah Allah tak tahu tak tahu pun tak tahu kata orang nak mari tak tahu kata apa apas ni sampai ni Tuhan murid lah ni dah Tuhan murid sungguh lah tak betul kita wajak dah kata nak mari datang-datang buah tak sungguh buah tak tahu pun dah. Cuma kata orang usaha wayak dah kata orang usaha nak mari saya sambut hatta mari kita dah tak tahu dah buat lemuknya dah buat tak tahu apa itu ni okay? Baik ni tu yang murid lah ni ni wayak dah apa itu ni inilah dua ayat pada hari ni inilah perangai orang Bani Israel orang Yahudi dan tak ada sekiranya siapa dia orang mana pun kalau perangai pasal ni tu yang murid belakang lah orang tak tahu wayak dah orang tahu. Itu dia. Apa tu malam ni insyaAllah tafaqquh fiddin ada malam ni iaitu Ustaz Ramli Ustaz Ramli dah Ramli halak main nak kecek tentang
Turki dan Israel jumpa bawah miluan indah insyaAllah. Nantilah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.